Istaiddu. Qumu qiyaman. Doaan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal bil julus. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah. Aywa, sabahal khair. Sabahal nur. Wa qabla nahnu nabda dirasatana, ya amir, manilladhi la yahdur fi hadal yaum? Kullu hadir ya ustaz. Aywa, tafadhal bil julus. Alhamdulillah, ayyuhat talabah, kaifa bima datil mufradat allati qaddarasnaha fil usbu al madi indakum su'alan li annal mufradat allati qaddarasna sanastakhdimuha al an indakum su'al ma indana su'al ya ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, tayyib. Nahnu al an nurid an nastamirra dirasatana tahtal maudu al ansyithah al yaumiyah bitarkib at tasrifil lughawi li fi'lil mudhari wal an unzuru ila hadhihi syasa. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, kamu nanti akan membuat dialog sederhana tentang kegiatan sehari-hari, dan yang kedua, kamu berkomunikasi tentang kegiatan sehari-hari. Jadi produknya adalah kamu nanti membuat dialog sederhana. Pada tahapan ini, ada dua kegiatan, yaitu diskusi kelompok dan tanya-jawab. Pada diskusi kelompok, peserta didik diharapkan memahami konteks video sebagai stimulus pembelajaran. Pada kegiatan tanya-jawab, peserta didik mampu memahami kosakata dan tata bahasa. Aywah ayuhat talabah, al-an sa'uqassimukum ila iddati majmu'atin. Ya, hari ini Bapak akan bagi kamu ke dalam kelompok-kelompok. Nanti berhitung mulai dari 1 sampai dengan 4. Yang 1 bertemu dengan kelompok 1, yang 2 bertemu dengan kelompok 2, yang 3 bertemu dengan kelompok 3, membuat satu kelompok. Aywah, ahsibu nabda min kalbum. Wahid. Itsnani. Salasa. Arba'ah. Ah, wal an unzuru ila hadzal video, ya. Ana urid an u'tikum video, ya, summaktub al mufradat allati qaddarasnaha fil usbul madi, ya. Hal tastayqidu mutaakhiran yawm al ahad ya amin? Kalla, bal astayqidu mubakkiran. Baik, dari video tersebut, kira-kira mufradat apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Siapa? Ana ustaz. Tafadhal. Tafalu ya ustaz. Bimakna kamu kerjakan. Wa asah bimakna jam. Wa usholi bimakna saya sholat. Ya, mumtaz ya Arjuna. Baik, kira-kira kosakata apa saja yang baru ya dari video tersebut? Oke, silakan. Unadzimu wa unadzifu ya ustaz. Mm-hmm. Namun saya belum mengerti artinya ustaz. May yastati al-ijabah? Aywah, man yastati al-ijabah as-su'al min Ryoko? Ana ustaz, unadzimu bimana membereskan wa unadzifu membersihkan. Aywah, ahsanti mumtazah ya Hasna. Baik, sekarang kosakata yang kita sudah bahas, kalian bisa menyimpulkan kira-kira video yang tadi disampaikan itu apa? Wajadtu min zalika video yatakallamu 'anil ansyithatil yaumiyah. Ahsanti ya Ibnati. Aywah ayuhat talabah, sekarang Bapak akan perlihatkan kepada kamu ya daftar kegiatan dari video Amin dan Fatimah tersebut. Daftar kegiatan ini nanti akan kamu isi dengan kosakata dan gambar ya
yang Bapak akan berikan lewat kartu ini. Tetapi setelah kamu mengerjakan terlebih dahulu daftar kegiatan Amin dan Fatimah di kelompoknya masing-masing. Fahim tum? Fahim. Aywah. Bapak akan bagikan satu kelompok, ya, ada kosakata, kemudian ada juga gambar. Silahkan kamu tempel di bagian mana kegiatan yang menunjuk kepada kosakata tersebut dan sesuaikan dengan gambarnya, ya. Baik, silahkan kamu seluruhnya berdiskusi dari video tersebut. Silahkan tempelkan kegiatan dan gambarnya di daftar kegiatan Amin Fatimah ini. Silahkan. Ayo, halas. Ayo, hatalabah. Halas. Baik, anak-anak semuanya. Nah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok, ya, maju untuk menempelkan kosakata atau gambar disesuaikan dengan kegiatan Amin dan Fatimah, ya, pakai kartu yang dari Bapak. Manil ladzi yurid ayat taqaddam awalan, man? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Ah, tafadhal ya Najmi. Taqaddam. Ada kosakata dan juga gambar yang sesuai kamu tempel tadi. Coba silahkan kamu pilih dan tempel untuk Amin dan Fatimah. Tafadhol. Ewah. Manil ladzi yurid ayat taqaddam? Ana Ustaz. Tafadhol. Bagaimana kelompok satu? Ih, Dias, kita kan ngerjainnya nggak gitu. Iya. Maaf Ustaz, saya yang salah. Oke, nggak apa-apa ya. Aywah, manil ladzi yurid antusahih hadzal akhtadil akhto. Oke, tepat balik. Baik, setelah ini kelompok tiga, ya, kelompok empat, maju untuk melengkapi kegiatan Amin dan Fatimah, ya. Ayo hatolaba, ini adalah daftar kegiatan antara Amin dan Fatimah, ya. Amin yastaikid minan naum fi ayyi sa'ah fi sa'atil khamisah. Summa Fatimah tastaikid minan naum fi ayyi sa'ah fi sa'ati arrabi'ah wan nisf. Ayo. Naam. Kok aktivitas yang dilakukan oleh Amin dan Fatimah ini beda dengan aktivitas saya, ya, Ustaz? Ya, pasti akan berbeda aktivitas yang dilakukan oleh Amin dengan apa Fatimah dengan kita semuanya. Mungkin ada yang dari kita bangun tidur, mandi dulu baru sholat, ya. Ada juga yang setelah bangun tidur dia pergi ke masjid untuk melaksanakan apa? Sholat gitu, ya. Oke, anak-anak semuanya, setelah bangun tidur kira-kira gitu ya. Mereka mengerjakan apa nih? Amin dan Fatimah. Mereka sholat subuh, Ustaz. Mereka sholat? Sholat subuh, oke. Kalian juga sholat subuh kan? Iya, Ustaz. Hum yusalluna as-subha. Ya. Aywah. Min hadhihi Amin wa Fatimah, gitu kan? Ma fa'idatu min sholati subhi? Ana, Ustaz. Agar kita bangun pagi dan tidak malas-malasan. Baik, jadi kalau kalian semuanya itu terbiasa dengan sholat subuh tepat waktu,
ya. Insya Allah kita akan selalu belajar disiplin. Aibah, ayuh hatolabah, unzur hajamian. Idza nahnu nanzur ila hadhil anshitah ya baina Amin wa Fatimah fa ayyul anshitah ahsanu minhuma? Man alladhi yurid al-ijabah? Ana ya ustaz. Dari kedua kegiatan tersebut lebih baik kegiatan Amin daripada kegiatan Fatimah karena Amin dia bangun tidur, salat, baca Quran dan dia olahraga. Tapi Fatimah dia bangun salat subuh, baca Quran, dia malah tidur. Ya siapa tahu dia sedang capek ustaz. Kira-kira apa sih gitu kan manfaat kalau kita habis bangun tidur terus salat subuh? Ah, tafadhali. Kita bisa melakukan banyak aktivitas lainnya, misalnya berolahraga seperti Amin. Berolahraga seperti Amin. Sohih ahsanti ya Hasna. Pada tahapan ini, peserta didik bertanya jawab dengan guru untuk memahami konteks, tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks yang diberikan. Kemudian, guru memeriksa ketercapaian kompetensi ini dengan melibatkan peserta didik dalam permainan interaktif Kahoot. Aywah, ayuhat tolabah, wal'an indi nasun ya, min dhalikal video. Bapak punya teks dari video tadi ya. A'iddu mahmulakum summa tafhasu hadzal barcode. Ya, siapkan handphonenya sekarang. Silakan. Kemudian scan barcode yang di depan. Alhamdulillah, khalas. Scan barcode, khalas. Alhamdulillah. Aywah, ayuhat tolabah, anak-anak semuanya. Jadi ya, teks yang ada di handphone kalian ini ya merupakan teks transaksional. Artinya adalah teks yang memberikan informasi ya, dan juga ada yang menerima informasi. Ya. Nah, ma hiya ahdaf litabadulil ma'lumat? Man alladhi yurid al-ijabah? Ana ustaz. Ya, tafadhol. Supaya mereka saling mengetahui kegiatan mereka sehari-hari masing-masing, ustaz. Bukan seperti itu, ustaz. Namun mereka seperti itu agar bisa lebih akrab dan dekat, ustaz. Sudah, stop anak-anak ya. Gini ya, anak ya. Jadi kira-kira dialog tersebut ya, supaya si pembicara itu mendapatkan informasi tentang orang yang diajak bicaranya. Jadi sebetulnya adalah seperti itu yang dimaksud dengan dialog transaksional. Fahim tum? Fahim. Nah, anak-anak semuanya, di depan ini sudah ada tabel ya, kegiatan antara Amin dan Fatimah ya. Kira-kira apa saja kegiatan Amin? Ana ustaz. Huwa yakumu minan naum ba'da salati subhi summa yaqra'ul Qur'an summa yajri fis sobah. Ahsanta ya Dias. Kira-kira kalau kita mau menceritakan kegiatan sehari-hari seperti apa? Disebutkan saja macam-macam kegiatannya apa saja. Disebutkan berurutan kita, Damir? Iya, disebutkan berurutan, Ustaz. Ya, baik anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan ketika kita ingin menceritakan kegiatan sehari-hari, itu harus berurutan. Kurang lebih seperti itu. Nah, wal'an haya nanzur ila anasiril lughah. Gitu kan? Min anasiril lughah hal Amin wa Fatimah yadhkuruni al-awqat. Mani ladhi yastati al-ijabah? Mawujud Ustaz, yastaikizu Amin fi sa'atil khamisah wal Fatimah fi sa'atil rabi'ah wa nisfu. Nah, apakah mereka itu menyebutkan waktunya itu terus-menerus? Ana Ustaz, tidak semuanya menyertakan keterangan waktunya. Ada yang tidak ada menyertakan waktunya juga. Baik, kemudian kira-kira kita bisa tahu nggak kapan Amin dan Fatimah itu berolahraga? Ana Ustaz. Ba'da qira'ah Qur'an Ustaz. Aywah, ahsanti. Ayuhat talabah, anak-anak semuanya, dari teks dialog tadi ada unsur kebahasaan lain dari teks yang tadi, yaitu fi'il mudhari. Ya. Min hadzan nas maujud kalimat yastaikid.
wa tastaiqidh. Mal farku baina hadhil kalimah? Mani ladhi yurid al-ijabah? Azunu farku baina hadhainil kalimataini bisababi domiri yuqarinuhu. Ahsanti ya Hanifia. Ya, idan ayuhat talabah, al-fi'lul mudhari yataghayyar bidhamir alladhi yuqarinuhu. Ya, seperti yang sampaikan Hanifia tadi, bahwa fi'il mudhari itu berubah berdasarkan dhamir yang mengiringinya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya terkait dengan bagaimana fi'il mudhari itu, Bapak akan memberikan kepada kalian ya, borang, kemudian kalian coba tuliskan di sini dhamir dan juga kalimat yang tercetak biru di dalam teks yang Bapak bagikan. Yang sudah kamu scan sebelumnya. Coba tentukan di situ kalimatnya, kemudian kira-kira dhamirnya seperti apa. Fahim tum? Aywa. Halas. Alhamdulillah. Wal an unzuru ila hadhihi syasah. Lihat ke layar berikut ini. Ustaz bagikan tadi teks kepada kalian semua lewat scan barcode, ada teks yang tercetak biru. Al kalimat al ula yakni tastaikidu. Mad dhamir alladhi yuqarinuhu li al kalimat al ula tastaikidu. Mani ladhi yurid al ijabah? Mani ladhi yurid al-ijabah? Mad dhamir tastaikidu. Nah, anti. Pada kata tastaikizu, itu menggunakan dhamir anta. Karena tastaikizu merujuk pada anta. Untuk menambah wawasan kita terkait dengan fi'il mudhari ini, ya, Bapak akan memperlihatkan atau mari kita saksikan video terkait dengan fi'il mudhari ini. Wazan tasrif fi'il mudhari seperti fi'il madhi, di mana perubahannya berdasarkan kata gantinya. Namun yang perlu dicermati adalah wazan tasrif fi'il mudhari lebih rumit karena yang berubah tidak hanya huruf terakhir saja, akan tetapi juga pada huruf pertamanya. Dhamir huwa tasrifnya adalah yaf'alu. Dhamir huma yaf'alani. Dhamir hum yaf'aluna. Dhamir hiya taf'alu. Dhamir huma taf'alani. Dhamir hunna yaf'alna. Dhamir anta taf'alu. Dhamir antuma taf'alani. Dhamir antum taf'aluna. Dhamir anti taf'alina. Dhamir antuma taf'alani. Dhamir antunna taf'alna. Dhamir ana af'alu. Dhamir nahnu naf'alu. Baik, anak-anak semuanya, setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari tayangan video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ana Ustaz. Naam, tafadhali. Kesimpulan yang saya ambil dari video tersebut adalah fi'il mudhari itu berubah seiring dhamir yang mengikutinya. Dan ciri lain dari fi'il mudhari adalah adanya huruf mudhara'ah yang mengikutinya. Seperti pada fi'il yastaikizu, adanya fi'il mudhara'ah ya yang mengikutinya. Dan itu juga berlaku pada fi'il-fi'il lainnya. Oke, ahsanti. Summa manil ladhi yurid ayyazida al-khulasata? Nah, tafadhal ya Dias. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Ada hamzah, ya, nun, dan ta. Itu aja Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Dias. Aywah ayuhat talabah, wal'an a'iddu mahmulakum summa iftah asyabakatil internet kahoot.it. Ya, silahkan buka kahoot.it. Kemudian masukkan game pinnya, silahkan. Khalas? Alhamdulillah. 19 orang main. Masih ada yang belum masuk, siapa lagi? Oke. Sudah semua? Kita mulai ya. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
manil faiz, siapa yang menang? Wih, Nori and Mira. Oke. Okay. Syukran jazilan. Oke, okay, mabruk ya Serin ya. Ya. Alhamdulillah rubama ayuhat talabah kafaitu hadzal liqa fa insyaallahu wa nasnaltaqi insyaallahu fil usbu alati nahtathim dirasatana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahapan ini, peserta didik secara berpasangan mendaftar kegiatan rutinitas mereka, kemudian menyusunnya dalam bentuk dialog serta mempraktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayuhat talabah? Bihaid alhamdulillah. Sabahal khair? Sabahannur. Aywah ayuhat talabah, al'an nahnu nurid an naktub al-hiwar. Ya. Hari ini kita akan mencoba untuk menulis dialog seperti teks yang kita pelajari minggu yang lalu. Ya. Caranya bagaimana? Coba Bapak buat daftar kegiatan terlebih dahulu. Contoh, masalah Hanifiyah. Mada taf'alina ba'da takumina minan naum? Ana usolli subha ya Ustaz. Tusolli as-subha. Oke. Suma Dias, mada taf'al ba'da salati subhi? Qira'atul Qur'an, Ustaz. Qira'atul Qur'an. Ya, sebelum membuat dialog, coba kamu daftar dulu kegiatan dari mulai kamu bangun tidur sampai kembali tidur. Fahim tum? Fahim dah. Nah, al-an ana sawazi'ukum yakni hadal kertas, Bapak akan bagikan kertas ini. Nanti coba kamu berpasangan antara dua orang nih, Dias, Amir, Hanifia dengan Serin. Untuk yang bagian ini mungkin Darel dengan Naisaku dan yang lainnya seperti itu. Baik, sekarang sudah dapat semuanya kertasnya? Baik, sekarang berpasangan-pasangan dua orang. Kamu buat daftar kegiatan sehari-hari kamu mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Silahkan diskusikan dulu. Semuanya, Bapak yang bertanya, sudah kamu membuat daftar kegiatan sehari-hari? Sudah? Sudah. Aywah, wal'an isna al-hiwar alladhi qad katabu mintil kalmufrodat. Ya, buat dialog dari kosakata yang tadi kamu daftar atau identifikasi. Baik, fahim tum? Fahimah. Ayah, tafadol ya. Silahkan kamu semuanya buat sekarang dialognya langsung. Kalau tadi hanya daftar kosakata saja, sekarang langsung buat dialognya tentang kegiatan sehari-hari. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Siapa kira-kira yang mau mempraktekkan untuk dialog nih? Tapi di meja kalian saja. Saya Ustaz. Naam, tafadoli. Ya Kafin, mata tasaykidu minan naum? Adatan astaykidu fissa'atir rabi'ata wan nisf. Wa anta mata tasaykidina. Sebentar, ya. Hasna laki-laki atau perempuan? Oh iya Pak, saya lupa. Jawab Hasna laki-laki perempuan? Perempuan. Anta panti? Anti. Oke, silakan Kapin berbaiki. Wa anti mata tastaikidina? Adatan astaikid
fisa'atil khomisah takriban. Wa madha taf'alu ba'da dhalik? Sebentar Kapin ya, Ustadz ulangi. Yang betul adalah wa madha taf'alina ba'da dhalika. Seperti itu ya. Wa madha taf'alina ba'da dhalik? Usa'id ummi fil matbah. Wa anta madha taf'al fis sabah? Usalli sholatul fajri fil masjid. Thumma amarisu ar-riyadah. Laisa summa amarisu, summa umarisu ar-riyadah. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah buat dialog, nanti tolong sempurnakan dialog kalian semuanya ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan praktekkan dialog tersebut secara spontan ya. Fi hadzal yaum kafaitu ila liqa insya Allah fil usbu al-ati hayya nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada tahapan ini, peserta didik mampu memproduksi teks secara mandiri tanpa bantuan guru. Akan tetapi, guru dapat mengoreksi teks yang diproduksi peserta didik. Baik anak-anak, sekarang Bapak panggil kalian berdua-berdua setelah minggu yang lalu kamu membuat dialog. Sekarang kita coba praktekan ya. Bapak minta yang pertama, coba Hanifia dan Serin untuk maju ke depan mempraktekkan dialog tentang kegiatan sehari-hari. Kati aplaus untuk Serin dan Hanifia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maza taf'alina fil yaumil utlah? Ana aqra'u qisatut tawilah. Wa anti? Ana usyaidul aflam ma'a ukhti kabirah. Summa madza taf'alina ba'da dzalika? Adatan aghsilul hidha'a wal jawrab. Manil ladzi yaghsilu malabisuki? Alhamdulillah ummi. Wa anti madza taf'alina ba'da dzalik? Ana usyaidul aflam quriyah fil ghurfati. Maza tusahidina? Ana usyahidu Gangnam Beauty. Tayyib, ila liqa. Ma'asalamah. Mumtaz. Tafadhal bil julus. Tayyib ayuhat talabah, qabla an nakhtatim hadhihi dirasah, uridu an azida al khulasata. Bapak ingin sedikit menambahkan kurang lebih kesimpulannya. Ketika kamu ingin membuat dialog tentang kehidupan sehari-hari, mulailah dari kata kerja yang biasa digunakan. Seperti itu. Fahimtum? Fahimna. Baik, anak-anak semuanya coba sekarang bereskan dulu seluruh perlengkapan alat tulisnya, buku dan lain-lain masukkan ke tas. Setelah itu kita berdoa. Aywah ya Amir, tafadhal bidu'a. Istaiddu. Qumu qiyaman. Doaan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tayangan aktivitas proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Pada model ini, bantuan yang diberikan guru dari tahap pertama sampai tahap keempat semakin lama semakin berkurang, sehingga pada akhir kegiatan, peserta didik dapat memproduksi dialog kegiatan sehari-hari.